masih asik. Pertama kita ingin memperkenalkan diri, kami pendamping usaha Kabupaten Sorong dalam waktu tahun untuk program 2008. Dan ini kami tugaskan untuk mencari calon KPS yang ada di pusat ini. Mungkin mereka lupa untuk mendapatkan bantuan dari Rahman adalah pendamping program keluarga harapan Kabupaten Sorong. Saya sendiri yang berbicara, nama saya Rudi, saya pendamping. Sebelah ada John Vicky, beliau putra daerah yang terbaik di pendamping. Dia mendamping kami terus, dia juga pendamping. Dia mendampingi kami, mengajak kami sendiri dan sebagainya. Dan kemudian adalah sahabat-sahabat kami, di mana istri beliau adalah pendamping juga. Dan media, dari mana media ini meliput, bisa meliput kami, kompon kami dan sebagainya. Media yang ada saat ini bisa, mungkin nomor kami bisa juga nantinya ke depan nomor kami dan media yang buat biasa. Baik, Anissa sekolah wajib ibu. Karena apa? Karena kita tidak bisa ajukan ke kementerian mendapatkan bantuan kalau tidak ada KTP, tidak ada KTP, tidak ada surat sekolah. Jadi saya itu adalah bukti yang kita anjurkan supaya selesai bantuan. Jadi tolong ibu-ibu perhatikan kalau misalnya mungkin kakak belum ada, kakak-kakak sudah ada, tolong diurus kakaknya. Akte kelahiran, anak baru lahir, aktenya belum ada, segera urus. Karena kita tidak bisa urus bantuannya kalau dia tidak punya NIK. Karena untuk pengajuan bantuannya itu harus ada NIK, harus anak baru NIK-nya. NIK itu ada di akte. Jadi kalau misalnya tiba-tiba nanti bantuannya kok tidak dapat, ya ibu periksa bayinya ada nikah tidak. Kalau belum ada nikah, ya itu tidak bisa urus. Urusan yang itu makanan. Kampung hidup saya harus kampung hidup. Itu saya harus sistem. Karena mungkin bapak ibu data dari 2015 ini kan ada di kampung Kelawan. Untuk mama-mama dorang sudah lengkap, dia punya berkas sesuai dengan undangan. Itu yang kita kumpul di sini karena itu yang diharapkan dan itu yang diminta. Sekarang kita lagi di Sayosa Timur, kita sedang berhenti makan dulu untuk melanjutkan ke Maudus untuk cek KPM dari keluarga program keluarga harapan. Sebenarnya kita tujuannya di Sayosa, sekalian aja kita ekspedisi bareng Om Ujin. Selamat makan, lapar. Hari ini makan.